Akhirnya berhasil juga pemirsa, berhasil juga melewati jalan ini. Oke, itu dia Istana Merdeka yang bercita-cita untuk berkantor di situ. Silakan bercita-cita. Kalau seandainya tidak punya cita-cita untuk berkantor di Istana Negara, minimal Anda pilihkan orang yang terbaik menurut Anda untuk berkantor di Istana Negara. Assalamualaikum pemirsa, kita sekarang berada di Jalan Merdeka Utara. Itu ada Kemenko PMK. Ini Jalan Merdeka Utara dan itu adalah Istana Presiden. Wow. Kencang-kencang kendaraan di sini pemirsa. Oh iya. Maklumlah sekarang jam 9 kurang 10. Memang ya seginilah kencangnya ya, nah mungkin karena juga nggak terlalu macet jam segini, jadi kendaraan lumayan kencang. Itu adalah Istana Presiden pemirsa. Nah, kapan pemirsa berkantor di sana? Udah ada rencana belum? Loh, kadang suaranya nih. Udah ada rencana belum pemirsa berkantor di sana? Seenggaknya bercita-cita ya. Atau orang kesukaan pemirsa, pemirsa doakan berkantor di situ. Siapa yang pemirsa doakan untuk berkantor di situ? Oke, kondisi Jalan Merdeka Utara tidak macet sama sekali. Macet itu di Jakarta adanya pagi dan sore. Jadi kalau jam-jam segini tidak macet, menyenangkan. Nah, Istana Presiden itu bisakah kita mendekat ke situ? Enggak. Kita cuma bisa videokan dari sini. Dan nampak ya Istana Presiden ya pemirsa. Tapi sepertinya tidak ada kendaraan yang boleh sampai di depan itu ya. Kendaraannya yang sini aja. Oh iya, jalan yang di seberang sana ditutup pemirsa. Jadi cuma bisa di sini. Tapi kalau jalan kaki bisa kali ya. Saya mau ke seberang jalan itu pemirsa, tapi susah kayaknya kendaraannya, tidak ada yang kosong. Karena kalau di sebelah sana kita bisa memvideokan tanpa berisik. Nah, penuh terus, jalannya lebar lagi. Akhirnya berhasil juga pemirsa, berhasil juga melewati jalan ini. Oke, itu dia Istana Merdeka yang bercita-cita untuk berkantor di situ. Silakan bercita-cita. Kalau seandainya tidak punya cita-cita untuk berkantor di Istana Negara, minimal Anda pilihkan orang yang terbaik menurut Anda untuk berkantor di Istana Negara. Apakah tidak boleh? Saya ditegur tidak boleh kamera kan ya. Oh, saya balik lagi.